Dede Lesti itu udah belajar ngaji sama ustazah kami di pesantren. Oh. Gitu. Mulai tadi subuh udah mulai. Hmm. Jadi setiap Senin Kamis, setiap habis sholat subuh. Dede Lesti itu udah belajar ngaji sama ustazah kami di pesantren. Oh. Gitu. Mulai tadi subuh udah mulai. Hmm. Jadi setiap Senin Kamis, setiap habis sholat subuh. Tuh guys, tadi pagi ustazahnya udah datang. Bang ya. Bi sendiri masih aktif juga Bang ikut ngaji. Bang Bi sendiri ngaji, belum. Tapi insya Allah mudah-mudahan ya. Mbak Lesti udah ajak, cuman Bang Bi lagi dealer, lagi proses juga. Nanti saya mau ngomongin juga. Mudah-mudahan dia bisa ikut juga. Tapi yang jelas teman-teman, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan doain aja makin langgeng, makin baik, terus belajar. Gitu sih. Terus dari kalau saya keserang sih. Itu gitu ya. Lesti atas kemauan sendiri. Kemauan sendiri. Jadi ingat gak, sempat dipostingkan sama dia yang waktu saya malam terakhir malam 29 Ramadan, ingat kan sama buka puasa buat santri gitu. Ya mereka berdua sih. Ya Bilar juga ikut tarwi, ikut witir. Saya nasehatin di situ. Ya kita saling nasehatin. Nah, itu kan anjuran agama ya. Yeah. Saling memberi nasehat ya. Teman-teman juga ya doain lah ya. Kita ngeliput sambil kita doain. Ya kita kan pengen kebaikan buat semua orang ya. Ya gitu. Ya, ambil yang baik-baiknya gitu. Dan, kalau kurang Lesti sendiri yang baik-baik itu seperti apa sih Bang? Apa yang kalau Dede Lesti sendiri kalau baik misalnya, semuanya baik, Bilar baik, Lesti baik, semuanya mau pengen, yang saya syukurin tuh mereka yang pengen kemauan belajar agama. Jadi minta Ustaz, bisa enggak kita buka puasa bareng, lanjut tarwi bareng, lanjut witir, doa. Ya saya datang, saya ngatur jadwal. Oke, saya bisa tanggal malam 29 nih. Kebetulan saya lagi Jakarta gini. Nah, gitu. Jadi didoain lah, insya Allah. Semuanya pengen baik. Lagi proses, kan masih muda banget mereka. Kalau ada yang salah-salah dikit kan manusia teman-teman. Ya enggak? Rumah tangga juga kayak gitu kan. Ya, sambil kita doain. Antusiasnya kayak gimana sih? Bagus, masya Allah. Tadi pagi mulai belajar. Ini informasi buat teman-teman. Ya, Mbak Dede, Mbak Lesti itu minta tolong ke saya dan adik saya, Ustaz Fazlul. Akhirnya yang ngajarin tadi adik saya. Istrinya adik saya. Jadi Ustazah Tifla itu udah mulai ngajar pernah tadi subuh. Udah belajar ngaji. Nanti insya Allah ini saya mau ngobrolin sama Bilar juga. Mau belajar ngaji juga beliau insya Allah. Udah doain lah pelan-pelan ya. Ustaz, berarti hari ini Bilar bakal datang juga ke lapangan? Wah, kagak tahu saya. Gak janjian sih. Berarti tapi, untuk per hari ini udah belajar ngaji? Belajar ngaji. Lesti tadi subuh. Oh, dari subuh tadi? Dari subuh. Ya, habis subuh sampai jam 8 apa jam berapa tadi itu. Lupa saya nggak tahu. Seminggu tuh berapa kali? Seminggu dua kali. Senin Kamis ya. Oh. Itu yang disepakati. Jadi biar katanya sekalian habis sahur kata Lestinya ke istrinya adik saya. Untuk Lesti sama Bilar aja? Nggak, belum. Baru Lesti aja. Oh, Bilar lagi. Saya mau ngomongin kapan waktu dia. Jadi ya masing-masing punya kenyamanan waktunya. Ya, biarin aja milih sendiri. Ya. Tapi Bilar juga mau ngaji. Udah ngomong kemarin juga. Siap. Allah didoain ya. Iya, makasih.